Bersama Ustaz Haji Zahzan Muhammad dalam rancangan Tafsirul Quran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد. Saudara penulis Ustaz Mahdi Syahrudin, saya pendengar ini boleh kawal sekalian. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita masih lagi membincangkan ayat 122 daripada surah Taubah, iaitu firman Allah Subhanahu Wa Taala: "A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa ma kana al-mu'minuna liyanfiru kaffah. Falawla nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatun liyatafaqahu fid-din wa liyunziru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahdharun." Tidak sepatutnya bagi orang-orang beriman itu pergi semuanya ke medan jihad. Mengapa tidak pergi dari tiap-tiap golongan di antara mereka beberapa orang untuk memperdalamkan ilmu pengetahuan mereka tentang Islam dan untuk memberi peringatan kepada kaumnya bila mereka kembali kepadanya supaya mereka dapat menjaga dirinya. Muslim-Musliman ini mulia kat Masyarakat. Ayat ini mempunyai kaitan langsung dengan tuntutan jihad musyayat, ayat yang lepas yang telah kita bincangkan. Sebagai contohnya, Muslim-Musliman ini mulia kat Masyarakat, ayat 41 daripada awal-awal surah Al-Rum mengisahkan tentang jihad. Infiru khifafan wa thiqala, pergilah kamu berjihad dalam keadaan ringan atau berat, tua muda, miskin kaya. Itulah antara tafsiran yang telah kita bincangkan sebelum ini. Jadi, teguran Allah SWT kepada semua orang beriman, kalau nafir, kalau seruan jihad sudah pun datang, apakah mereka masih lagi sibuk dengan urusan dunia? Adakah mereka reba untuk hidup dunia padahal dunia yang dibandingkan dengan akhirat ni hanya sedikit? Ini telah kita bincangkan dahulu. Amal hayat dunia fil akhirati illa qalil. Ma'alakum idham turun fila qila lakum unfiru visabilillahi saqaltum ilal ardh. Mengapa kamu rasa berat nak duduk kat dunia? Apa yang kamu sayang tentang dunia ni sangat? Muslim-Muslimat ini mulai kat pasukan. Menyentuh tentang jihad ni, kita orang Islam kadang-kadang selalu berada dalam satu keadaan kelabu, kelabu asap, tak jelas tentang jihad. Jihad ni kalau kita perhatikan, maksud dia seluruh bahasa Arabnya lah bererti kesungguhan, mencurahkan semua bentuk kemampuan. Kalau dia seluruh syari'inya pula, istilah syari'inya, mencurahkan segala kesungguhan untuk merangi orang-orang musyrik dan burah. Burah ni maknanya orang yang mentang kerajaan Islam, mentang perintah Islam. Jihad disyari'atkan telah kita pelajari yang surat Al-Hajj yang lalu, setelah Nabi berhijrah ke Madinah. Pada waktu orang beriman di Mekah diperintahkan untuk menahan diri, dan respon kepada siksaan kaum musyrikin adalah memaafkan, bersabar. Tapi setelah mereka mempunyai negara sendiri dan mereka ada saudara yang kuat menyokong mereka, iaitu golongan Ansar, maka bangunan yang kukuh ini membenarkan mereka untuk mempertahankan diri. Maka Allah pun mengizinkan mereka untuk berjihad. Mursi ayat yang ke-39 yang telah kita bincangkan dalam surah Al-Hajj yang lalu. Uzina lilladzina yuqataluna bi'annahum zulimu wa innallaha ala nasrihim laqadir. Semuanya Allah SWT membenarkan untuk orang yang zalimi itu untuk mempertahankan diri kerana mereka telah pun dianiaya. Jadi Allah telah mewajibkan mereka untuk memerangi golongan yang memerangi mereka sahaja, tidak memerangi orang-orang yang tidak memerangi mereka. Sebab kita lihat dalam surah Al-Baqarah, sebagai contoh ayat 190, waqatilu fi sabilillahi alladhina yuqatilunakum wa la ta'tadu. Ya, dan surah At-Taubah pada awal-awal kita bincangkan ayat 36, waqatilul musyrikina kaffatan kama yuqatilunakum kaffa. Perangilah kamu kaum musyrikin itu sebagaimana kamu memerangi kamu. Jadi ini tahap-tahap disyariatkan jihad. Pada awal ia diharamkan zaman Mekah, kemudian diizinkan.
diperintahkan untuk merangi golongan yang merangi Rasulullah SAW dan juga orang Islam, dan selanjutnya memerangi semua musyrikin yang menimbulkan kacau bilau kepada Islam. Muslimin surat ini mereka pastikan Syekh Syahid Imam Hasan Al-Banna menegaskan, semuanya para ahli ilmi, para ahli ilmi sama ada di kalangan mujtahid ataupun muqallid, salaf ataupun khalaf, semuanya sepakat mengatakan jihadlah fardu kifayah bagi setiap umat Islam untuk menyebarkan dakwah dan untuk dan merupakan fardu ain apabila orang-orang kafir melanggar negara mereka. Jadi maksudnya ini mereka rasakan ini sedikit perkara yang harus kita faham tentang jihad. Harus kita lihat sebenarnya jihad ini maksudnya ini mereka rasakan mempunyai beberapa matlamat seperti yang terangkan oleh Ustaz Ridwan Muhammad Nur dan juga Ustaz Adnan Fadil dalam buku mereka Perang Rasulullah SAW. Antara matlamat jihad ni, jihad qital dalam Islam adalah membalas serangan musuh. Ini kita lihat dalam surah Al-Baqarah ayat 190 tadi, waqatilu fi sabilillah alladhina yuqatilunakum wa la ta'tadu innallaha la yuhibbul mu'tadin. Perangilah untuk mempertahankan, menegakkan agama Allah orang yang merangi kamu. Jangan kamu menceroboh, jangan kamu mulakan peperangan. Salah satu tafsiran, wala ta'tadu, jangan kamu melampaui batas, jangan kamu memulakan peperangan. Yang kedua, kalau kita lihat matlamat umum perangan ini, matlamat khusus perangan adalah untuk membantu orang-orang Islam yang lemah yang dizalimi oleh orang-orang kafir. Contohnya dalam ayat 75 surat Nisa, وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْ هَذِهِ الْقَرْيَةِ الظَّالِمِ أَهْلُهَا مِنْ لَدُنْكَ وَلِيًّا وَاجْعَل لَّنَا مِن لَّدُنكَ نَصِيرًا. Dan apakah yang menghalang kamu untuk tidak berperang di jalan Allah, untuk menegakkan agama Islam, untuk menyelamatkan orang-orang tertindas di kalangan lelaki, perempuan dan kanak-kanak? Lalu mereka ni selalu berdoa kepada Allah dengan berkata, Ya Allah, keluarkanlah kami dari negeri ini yang penduduknya zalim, dan jadikan kami dari pihakmu mendapat pemimpin yang mengawal agama kami, menjaga kami dari serangan musuh-musuh. Begitu juga tentu mereka dalam buku yang tajuk Perangan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang harus kita fahami untuk membetulkan silap faham yang banyak, iaitulah untuk menghukum perusak agama dan masyarakat di kalangan orang-orang Islam sendiri. Mentakdib ni maknanya mengenakan hukuman. Jadi Islam membenarkan kerana Islam merangi orang-orang yang merosakkan Islam, mentuhmah, memfitnah, mencela, mengandakan berita-berita palsu. Mana-mana orang pun tidak akan melapang dada sekiranya cara hidupnya, ideologinya dicemur orang dalam keadaan mengadakan cerita-cerita bohong dan palsu. Sebab Islam benarkan kerana Islam merangi orang yang merosakkan Islam, merosakkan masyarakat Islam. Ini termasuklah golongan murtad, al-murtadun, kemudian bora, pemberontak yang menentang kerajaan Islam, kemudian perompak dan lanun, dipanggil kutak utarik, kutak uturuk. Begitu juga negara-negara yang melanggar perjanjian yang telah dipersetujui dengan orang-orang Islam. Sekian-sekian ini boleh kawal sekian. Ada banyak ayat berkaitan dengan kebenaran ataupun falsafah peperangan, matlamat, objektif yang ketiga ini. Contohnya dalam surah Maidah ayat 33, innama jazaa'ul ladzina yuharibuna Allah wa rasulahu wa yas'auna fil ardi fasadan an yuqattalu aw yusallabu aw tuqatta'a aydihim wa arjuluhum min khilaf aw yunfaw min al ardh dhalika lahum khizyun fid dunya wa lahum fil akhirati 'adzabun 'adzim. Hanya sesungguhnya balasan bagi orang yang merangi Allah dan rasulnya melakukan kesalahan di bumi adalah dibalas dengan bunuh atau dipalang kalau mereka ni membunuh dan merampas, atau dipotong tangan dan kakinya secara bersilang kalau mereka ni merampas sahaja. Adalah konteks-konteks yang tertentu dikenakan terhadap golongan yang merangi menganiaya Islam ini, ataupun dibuang negeri kalau mereka mengganggu ketenteraman awam. Hukuman demikian adalah satu penghinaan di dunia bagi mereka, dan akhirat kelak mereka akan beroleh azab seksa yang amat besar. Ini ini muslim-muslim yang boleh kau sekalian. Muslim-muslim boleh lihat buku yang tajuk Perang Rasulullah, dipilih oleh Ustaz Ahmad Anan Fadil dan juga Ustaz Ridwan Muhammad Nur ini. Baik untuk kita baca, memahami bagaimana Islam harus membetulkan perspektif. Kadang-kadang kawan Islam sendiri pun jahil dalam bab seperti ini, mendakwa bahawa Rasulullah SAW tidak faham masalah jihad. Apakah Rasulullah SAW yang kita akan lihat pada ayat penghabisan daripada surah Taubah, dengan sifat-sifat yang dipuji Allah ni, tergamak Nabi nak bunuh orang dengan sewenang-wenangnya? Tidak, sedari sedari harus memahami. Rasul, kali ini jangan baca dari perspektif barat.
Jadi musimat-musimat ini menunjukkan tafsiran. Dalam susunan kalimah falaula, terlihatkan Allah guna kata sini falaula. Falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ibatu liyatafaqahu fid din wa liyunziru qamahum idza raja'u ilayhim la'allahum yahzarun. Allah SWT menganjurkan pembahagian tugas. Artinya semua orang beriman diwajibkan berjihad, diwajibkan pergi perang mengikut kesanggupan masing-masing. Jadi ayat ini membimbing jihad ini terbahagi kepada jihad senjata dan juga jihad memperdalamkan ilmu pengetahuan dalam pengertian agama. Jika yang pergi berjihad ke medan perang itu bertarung, bersabung nyawa dengan musuh, maka yang tinggal di garisan belakang memperdalamkan pengetahuan fiqih dalam agama. Sebab tidaklah kurang penting pengetahuan ini dibandingkan dengan jihad. Jihad di medan jihad qital itu, jihad perangan di medan pertempuran dengan musuh. Dan tidak semua orang sanggup mempelajari seluruh agama ini secara ilmiah. Ada yang kuat berperang seperti Khalid Walid. Ada pula yang duduk untuk mengkaji, membaca, meneliti, untuk menerbitkan hukum-hukum hakam yang dipanggil sebagai tafaqquh. Jadi kedua-duanya penting dan saling complement each other, menyempurnakan yang lain. Satu hal yang terkandung dalam ayat ini saudara, yang mesti kita perhatikan, alangkah baiknya jika tiap-tiap golongan itu di antara mereka ada satu kelompok yang memperdalamkan pengetahuan mereka tentang Islam. Jadi dalam ayat yang lalu kita telah bincangkan konteks jihad ini. Bila datang perintah jihad, semua datang kepada Nabi SAW mendaftarkan nama masing-masing, ringan atau berat, tua, muda, kaya, miskin, semuanya datang. Datang berbondong-bondong untuk menyertai Nabi SAW. Jadi ayat ini menegaskan di samping yang pergi berjihad, mesti ada juga yang mempelajari daripada Nabi SAW. Terdapat banyak hadis yang meletakkan kedudukan orang yang alim dalam urusan agama ini setinggi dengan orang berjihad fi sabilillah. Contohnya seperti disebut oleh Imam Ghazali dan Nihayatuddin, akrabu nasi min darajati nubuwati ahlul ilim wal jihad. Amma ahlul ilmi fajalu nasa ala ma ja'at bihi rusul, wa amma ahlul jihad fajahadu bi asyafihim ala ma ja'at bihi rusul. Hadis ini riwayat Abu Nu'aim daripada Ibn Abbas radhiyallahu anhu, bahawa sedekat-dekat manusia dengan kedudukan seorang Nabi, darjah kenabian itu, pangkat kenabian adalah ahli ilmu dan juga orang berjihad. Ahli ilmu kedudukannya tinggi dengan dekat dengan kedudukan Nabi kerana dia mengajar manusia apa yang dibawa oleh para rasul, para Nabi itu. Manakala orang berjihad pula, kedudukannya ditinggikan Allah kerana mereka telah berjihad dengan pedang mereka, dengan senjata mereka untuk menegakkan apa yang dibawa oleh para rasul itu. Begitu juga dalam hadis yang lain, Ruwayah Ibn Abi Bar daripada Abu Darda radhiyallahu anhum, bahawa Nabi SAW telah bersabda, yuzanu yawmal qiyamati midadul ulama bidami syuhada, akan ditimbang pada hari kiamat nanti tinta orang-orang yang alim dengan darah orang-orang yang mati syahid. Hadis riwayat Ibn Abi Bar. Walaupun hadis ini sanadnya daif, muslim-muslimat ini mulia kat masyarakat, tapi dalam konteks ayat, nyata ayat ni, hadis ini ada asasnya kerana ada ayat yang telah kita jelaskan. Musa 122 ni Allah SWT menegaskan tuntutan pembahagian tugas antara mujahidin dan juga ulama' ni pun ada peranannya. Jadi jelas kepada kita maknanya hadis ini ada kebenarannya walaupun sanadnya daif. Lagi kalau kita boleh perhatikan dalam sejarah perjuangan para sahabat selepas Nabi SAW wafat, khalifah-khalifah yang besar yang berempat, sekalipun mereka mempunyai pengetahuan Islam yang mendalam, tapi mereka tetap menjadi pimpinan umum dalam kenegaraan melibatkan peperangan. Bila terdesak dalam soal-soal yang sulit, mereka akan manggil ahli-ahli mesyuarat untuk bincang. Sahabat SAW yang kita lihat berada selepas kewafatan Nabi SAW ini, meskipun mereka ni ahli perangan, mereka juga mengambil berat masalah ilmu agama. Sebab itu ada sahabat-sahabat Nabi seperti Ibn Abbas, Abu Hurairah, Ibn Mas'ud, Ibn Umar yang begitu dalam penyelidikan kajian mereka dan diberi ruang yang luas untuk memahamkan agama. Abdullah bin Mas'ud yang membunuh dalam perang Badar merupakan seorang ulama. Begitu juga Zaid bin Thabit yang terkenal sebagai sahabat Nabi yang begitu ahli dalam bidang faraid. Begitu juga Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu yang didoakan oleh Nabi untuk memperoleh pengetahuan yang mendalam dalam merupakan mujahidun. Baik saudara,
InsyaAllah kita akan huraikan lanjut dan kaitkan dengan pandangan Syekh Qutb secara khusus rahmatullah alaihi dalam kuliah akan datang. Allahu alam wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wa barakallahu fikum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.